Sebelum kita menginjak acara berikutnya, di antara kita kedatangan tamu penting, yaitu Bapak Julang Pujianto, yaitu adalah Konsul Jenderal untuk Republik Indonesia untuk di Toronto. Dan kita tahu Bapak ini sangat sibuk sekali dan datang disertai dengan Ibu. Sekarang boleh saya minta Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata, Pak, untuk gereja kami. Pastor Jo yang kami hormati, beserta pimpinan gereja ICCC yang kami muliakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami selaku Konsul Jenderal pada acara ulang tahun, peringatan ulang tahun ke-35 gereja ICCC. Kami atas nama keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga senantiasa ICCC dapat menjalankan misinya dengan baik dan bisa memberikan pengayoman ataupun kebutuhan kepada jamaahnya. Kami selaku Wakil Pemerintah Republik Indonesia di Toronto tentu merasa ikut memiliki ICCC sebagai satu bagian himpunan daripada sebagian komunitas Indonesia di Toronto. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini untuk sekali lagi menekankan bahwa kami, keberadaan kami di Toronto, kami selaku Konsul Jenderal di Toronto adalah mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia di Toronto, dan juga pelayanan kepada diaspora Indonesia di Toronto ini, di tiga wilayah kerja kami. Untuk itu Bapak Ibu semua jangan segan-segan untuk menghubungi kami jika ada hal yang diperlukan. Dan kami akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sekarang mindset perwakilan Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan telah berbeda. Kami siap memberikan pelayanan dan sekiranya Bapak Ibu semua menghadapi kendala di dalam memerlukan pelayanan dari kami, jangan segan-segan untuk langsung berhubungan kepada kami selaku Konsul Jenderal. Karena pada dasarnya tidak ada mindset bahwa kita akan mempersulit pelayanan, mempersulit ini tidak ada. Mungkin kalaupun ada 1-2 kasus yang ini adalah masalah komunikasi, dan komunikasi itu bisa di ini. Kami juga pernah mendapat surat cinta atau surat pengaduan dari satu warga, tapi pada dasarnya adalah komunikasi. Setelah komunikasi kita bangun, semua selesai. Inilah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami menekankan sekali lagi misi kami adalah misi memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Republik Indonesia di sini dan juga komunitas atau diaspora Indonesia secara keseluruhan di Toronto. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada ICC dan terima kasih Pastor Joe atas undangannya kepada kami. Selamat dan semoga senantiasa sukses di masa-masa yang depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julang, terima kasih Ibu.